Baik, Bapak Ibu, mungkin seperti yang disampaikan oleh Bapak Imam tadi, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung aja saya serahkan ke moderator untuk hari ini, yaitu Bu Rina Anavitra, MPD, untuk memandu kegiatan hari ini. Pemateri kita hari ini yaitu Bu Neneng Putri Sari Ramadan, ya Bu Rina, ya. Oke, baik. Saya sebagai host pada siang hari ini mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Didi, terima kasih Bu. Waktunya kembali. Baiklah Bapak Ibu sekalian peserta workshop kita pada siang hari ini. Seperti kata Bapak Imam tadi, kita tidak mengulur waktu lagi. Karena kita tidak sabar dengan ilmu-ilmu yang akan dibagi oleh Neng Puput ya pada siang hari ini. Ini kita punya narasumber cantik, pintar, dan memiliki segudang prestasi. Tentu saja ini menjadi motivasi ya bagi kita mungkin yang udah lebih 40 tahun ini tidak mau ketinggalan dari yang muda-muda dan tentu saja lebih semangat lagi. Pada hari ini atau sesi ini, Neng Puput ya, kita panggil narasumber kita dengan Neng Puput, akan menyampaikan 3 materi, nanti ada alokasi waktunya masing-masing, dan setelah narasumber menyampaikan materi, maka kita akan buka sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab ini bisa nanti ibu-ibu dan bapak-bapak ketikkan di kolom chat atau raise hand. Nanti kita akan lihat dan beri kesempatan kepada untuk memberikan pertanyaan kepada Neng Puput. Baiklah, Bapak dan Ibu peserta sekalian, kita berikan waktu kepada Neng Puput. Saya tidak membacakan profil beliau lagi, karena profil beliau itu sangat panjang. Jadi nanti kita akan sharekan saja profil beliau. Yang jelas, beliau adalah orang yang istimewa di Indonesia. Jadi nanti mungkin sambil penyampaian, Neng Puput juga bisa memperkenalkan diri lebih lanjut. Dan ini juga di layar kita sudah tayangkan profil beliau. Baiklah, peserta sekalian, kita berikan waktu kepada narasumber kita, Neneng Putri Sari Ramadan, atau yang kita kenal dengan Neng Puput. Monggo, Neng. Ya, baik. Saya sedang mencoba untuk menghafal ya nama-nama petinggi yang hadir pada hari ini, tapi apa daya, di kepala saya tuh ada materi-materi-materi, jadi yang saya ingat dan akan saya sapa habis ini tentunya adalah terima kasih Pak Imam, Pak Juna, dan juga Ibu Rina atas kesempatannya dan juga sudah mempersilakan saya untuk bisa segera berbagi. Karena tidak hanya peserta Ibu Rina, saya juga sudah tidak sabar untuk berbagi rekan-rekan hebat yang ada di sini. Nah, sebelum kita mulai ya, saya juga mau menyapa semua Bapak Ibu guru hebat dan Bapak Ibu non-guru yang berhadir pada hari ini. Tidak ada maksud menggurui, hanya berbagi apa yang kebetulan saya tahu lebih dulu, yang mana habis ini saya yakin Bapak Ibu semuanya tentu akan jauh lebih hebat daripada saya pada hari ini, sudah pasti. Nah, jadi tidak berlama-lama saya coba untuk share dulu ya layarnya. Untuk materi yang akan saya sampaikan, saya akan menyampaikan dengan sangat ringan dan sangat mudah untuk dipahami semoga ya, karena saya juga orangnya tidak ribet-ribet dan tidak suka yang susah-susah. Tadi juga saya disuruh kenalan ya, nanti saya akan kenalan sedikit. Ya, Ibu nggak mau bacain CV saya, nggak usah di-share-share lah Bu, saya malu. Ya, jadi untuk materi kita pada hari ini, seperti yang Bapak Ibu juga sudah ketahui, yaitu melalui nah, sebelum melanjutkan materi ini semuanya, mengakses kolom chat, bisa ya? Suaranya Bapak Ibu. Iya, jadi di sini mungkin saya mau tes biar bisa lihat kolom chat. Saya sekarang mau minta tolong dulu kepada Bapak Ibu sekalian, semoga masih bisa ya dibuka kolom chatnya untuk bisa menuliskan dong siapa-siapa aja yang sudah terbiasa menggunakan fitur-fitur yang ada di Google. Boleh dong bisa ditulis namanya saya gitu. Saya mau lihat ada banyak nggak sih? Waduh,
Waduh, mantep. Udah banyak, banyak ya. Kayaknya. Ada. Oh, udah nggak jadi aja udah. Udah jaga semuanya. Iya, baik. Ya, nggak bercanda. Tentunya saya seneng banget. Waduh, ada 1.000 orang nih. Padahal peserta kita nggak nyampe 200 nih. Tapi saya seneng di sini, antusiasnya luar biasa. Ya, bagus. Jadi nanti selama pelatihan, saya ingin seperti ini ya. Semuanya aktif di kolom chat. Nanti saya akan lempar beberapa pertanyaan. Nanti saya juga bisa mengidentifikasi sudah sejauh mana pemahaman rekan-rekan hebat yang ada di sini. Iya, baik. Cukup. Ya, saya share lagi. Nah, di sini sebentar. Iya, jadi sebenarnya kenapa sih saya perlu tahu berapa banyak yang memang sudah mengetahui fitur-fitur Google agar saya juga bisa menggunakan penyampaian yang tepat juga kepada Bapak Ibu yang ada di sini agar bisa dipahami seperti apa yang sudah saya sampaikan di awal. Kita tidak perlu kegiatan buat save itu di hard disk ataupun flash disk lagi karena kita tinggal klik aja, kita udah bisa bagikan ke orang tertentu yang memang membutuhkan file tersebut, tanpa harus mampir kemana-mana dulu, gitu. Nah, jadi dari sana udah kerasa ya amannya. Dan tadi juga Bapak Ibu juga sudah terbiasa dengan akun Google, tentunya juga sedikit banyaknya sudah tahu perihal ini. Iya, lanjut. Nah, ini tadi yang saya bilang, ini kita akan bandingkan apple to apple ya, ibaratnya akun Gmail biasa dan akun Google Suite-nya. Jadi, untuk drive pada Gmail biasa hanya, tuh, bisa dilihat di sini ya. Nih, di sini nanti bisa dicek, itu hanya ada 15 GB, sementara untuk akun Google Suite itu ada, nggak ada, semuanya tanpa batas, jadi tidak ada batasan, jadi ini adalah kabar gembira buat kita ya, terutama Bapak Ibu Guru, karena seperti yang tadi saya bilang, kendala yang sudah saya hadapi sebelumnya, di mana saya harus memang mengharuskan siswa-siswa kita untuk mengumpulkan video, foto, tidak masalah, mau berapa siswa, mau setiap angkatan, mau kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai kelas 12 mau ngupload foto barengan, nggak masalah. Karena semuanya sudah dijamin itu tanpa batas seperti itu ya Bapak Ibu. Waduh, kita dapat gratis pula, hebat nih Bapak Ibu Guru. Jadi nanti habis ini selain yang sudah didapatkan melalui pelatihan ini, diupayakan juga untuk perjuangin akun belajar.id-nya. Lumayan kalau punya unlimited drive 2 seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, baik. Jadi ini tadi untuk kapasitas penyimpanan filenya. Ini tadi. Nah, ini untuk kita juga memiliki drive bersama. Jadi kalau misalkan di akun pribadi itu Bapak Ibu untuk menunya hanya ada My Drive, Share with me, seperti itu ya untuk penyimpanannya. Sementara kalau misalnya di akun G Suite itu ada Share Drive. Jadi artinya sebut saja kita satu sekolah. Akun G Suite sekolah kita itu punya satu drive bersama yang bisa diakses oleh seluruh guru. Jadi ibarat kata kita bisa memindahkan data satu sekolah kita itu dalam satu drive yang mana seluruh guru itu bisa mengakses data tersebut. Di dalam share drive ini sendiri, sebut saja nama drive utamanya adalah nama sekolah kita. Di dalam nama sekolah kita ada nama kelas-kelasnya, seperti itu ya. Nah, jadi di dalam kelas-kelasnya itu sendiri, itu adalah kumpulan tugas-tugas siswa di kelas tersebut, misalnya seperti itu. Jadi, itu semua tuh nggak ada istilah lagi ketika misalkan mau ngisi rapot, atau misalnya sekedar kita mau mengecek saja, misalnya saya guru seni budaya memiliki masalah untuk mendapatkan nilai siswa bernama A di kelas saya. Saya ingin memastikan di mata pelajaran IPA, apakah siswa ini juga mengalami kendala yang sama, biar nanti saya cari tahu apa sih yang membuat dia nggak ngumpulin tugas, misalnya seperti itu. Saya nggak usah capek-capek buat nanyain ke guru IPA gitu. Saya bisa ngintip aja di dalam share drive ini, di drive sekolah kita, untuk memastikan, oh ternyata memang di mata pelajaran IPA, si A ini juga tidak mengerjakan tugas. Saya cek lagi, di matematika juga tidak mengerjakan tugas. Ternyata saya nggak jadi baper, karena ternyata seluruh mata pelajaran si A ini tidak mengerjakan tugas, misalnya seperti itu. Sehingga tindakan kita selanjutnya, misalkan untuk berkoordinasi dengan guru BP, untuk mencari tahu apa sebenarnya kendala dari siswa tersebut, juga nggak perlu ngelibatin banyak-banyak orang gitu, buat heboh-heboh ngegosipin nih anak. Jadi kita bisa langsung gerak cepat
masyarakat aja seperti itu ya Bapak Ibu, itu salah satu contoh aja. Tentunya kelebihan dari share drive ini tuh banyak banget, dan nanti Bapak Ibu akan menemukan sendiri deh kira-kira apa keuntungannya ketika memang sudah menjalani sendiri seperti itu. Ya, nah kemudian untuk fitur Google Meet, untuk fitur Google Meet ini sendiri, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah pernah coba atau ada juga yang belum, seperti yang kita coba sekarang yang mungkin sudah terbiasa dengan akun Zoom seperti ini, yang memang sudah banyak sekali yang menggunakan karena memang fiturnya canggih ya. Dimana memang seperti yang bisa kita lihat, kita bisa ganti background, kita bisa macam-macam lah seperti itu, ada waiting room dan lain-lain seperti itu. Tapi jangan salah, untuk fitur Google Meet juga menyediakan fitur yang tidak kalah, cuma memang tidak terlalu banyak fitur yang tersedia, tapi memang rasanya sesuai dengan kebutuhan kita sebagai guru, semuanya ada. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini mungkin saya juga akan jelaskan sedikit tentang perbedaannya. Di mana pada akun pribadi itu, Bapak Ibu, kekurangannya adalah selain semuanya juga ada di G Suite, yang tidak bisa adalah kita nggak bisa angkat tangan, sama nggak bisa merekam rapat. Wah, sayang sekali ya, padahal justru hal itu yang sangat penting. Karena untuk mengangkat tangan ini sendiri itu penting ketika seperti ini kondisinya, pesertanya ada banyak, dan nggak mungkin dong semuanya harus bersuara ketika ingin bertanya. Jadi memang perlu banget tuh fitur untuk angkat tangan itu sendiri, terutama untuk merekam rapat. Kalau misalnya nanti ini juga tadi saya kayaknya ini direkam ya, waduh. Nah, jadi ini juga penting karena khawatirnya misalkan ada satu siswa kita yang kebetulan tidak bisa untuk mengikuti sesi kelas kita, seperti itu, dengan merekam rapat, kita bisa membagikan kembali, dan peserta rapat yang tidak bisa mengikuti, yang mana seharusnya mereka mengikuti, itu bisa menonton kembali ya Bapak Ibu ya. Baik, seperti itu. Nah, jadi ini perbedaannya terlihat sekali ya. Kemudian iya, di sini ada video call di Google Classroom. Nah, seperti ini. Jadi, kalau misalnya di akun pribadi, itu tidak ada link Google Meet untuk kelas. Sementara di akun Google Suite, itu ada. Maksudnya seperti ini, Bapak-Ibu. Ketika misalkan kita bikin Google Meet ya, dan kita nanti punya link, nanti link itu akan kita sebarkan kemana gitu ya, untuk orang-orang bisa masuk ke Google Meet kita. Beda halnya kalau misalkan video call di Google Classroom ini, bentuknya sama seperti itu, cuma bedanya ketika kita aktifkan itu di Classroom, itu otomatis langsung akan ada notifikasi ke seluruh siswa kita yang ada di Google Classroom itu. Jadi nanti nggak ada istilah ketinggalan lagi gitu untuk para siswa kita untuk tidak mengikuti kelas kita pada Google Meet. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sementara kalau misalnya untuk di akun pribadi, kita harus bikin Google Meet-nya manual. Seperti biasa ya, kita buka Google Meet, terus kita akan create meeting, baru kita akan share untuk link-nya, dibagikan kepada seluruh peserta. Seperti itu. Dengan catatan kita harus nge-share-nya di grup yang berbeda lagi. Itu juga kalau kebetulan lagi online gitu. Nah, terus juga ini juga bedanya, kapasitas Google Classroom itu kalau untuk akun pribadi itu gurunya hanya bisa 20 guru dan 250 siswa, walaupun ini juga sudah cukup ya sebenarnya. Kalau untuk SMP seperti saya juga ini sudah cukup karena memang gurunya juga tidak banyak, walaupun nggak 20 juga sih ya, 30 lah ya. Tapi kalau misalnya memang nah, makanya tadi saya bilang untuk guru kayaknya tidak masalah karena memang kadang-kadang semua guru juga hanya punya maksimal kayaknya 5 guru dengan mata pelajaran yang sama ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nggak ada, saya belum nemu 20 guru dengan mata pelajaran yang sama di satu sekolah. Cuma kalau misalnya ada lebih dari 250 siswa, wah itu udah pasti. Sekolah saya yang tidak terlalu besar aja siswanya lebih dari 400. Jadi seperti itu. Jadi memang sekolah saya juga sangat membutuhkan sekali untuk akun G Suite-nya ini. Tapi kalau misalnya memang masih di bawah itu, ya masih bisa lah menggunakan untuk akun pribadi, dengan tadi saya bilang kekurangannya juga masih bisa terasa karena memang ada beberapa fitur-fitur yang tidak aktif gitu untuk di akun yang biasa. Iya. Nah, selanjutnya penugasan pada Classroom. Kalau misalnya di akun pribadi itu tidak dapat import nilai Google Form, tidak dapat monitor kunci pada Chromebook, dan tidak cek logins. Oke, di sini saya sederhanakan saja ya. Jadi yang dimaksud import nilai dari Google Form ini sendiri itu bukan berarti
ketika misalnya kita bilang, enggak kok saya misalnya pakai Google Form itu bisa kok import nilainya dari Google Form ke Google Sheet, beda-beda-beda. Itu namanya adalah tampilan respons dari form. Jadi beda dengan import nilai. Kalau misalnya di Google Form itu sendiri, kita akan mendapatkan penempatan untuk nilai sendiri. Jadi beda dengan Google Form. Jadi di mana pada akun yang biasa, itu nilainya bisa diimport ke Google Sheet yang berbeda gitu. Tapi memang benar-benar pure itu tuh nilai yang didapatkan ketika mengerjakan tugas di classroom seperti itu. Beda dengan nilai yang didapat dengan mengerjakan form. Nah, jadi kalau misalnya di akun G Suite, itu semuanya tersedia. Jadi ibaratnya nilainya itu kan ada di Google Form. Tapi itu bisa masuk ke dalam nilainya yang ada di classroom. Kalau misalkan pakai akun pribadi, nanti kita kalau misalnya ada yang mau bertanya, kita akan bahas lebih dalam, bahkan kita akan kasih contoh ya. Jadi kalau misalkan untuk di Gmail yang biasa, itu kita akan dua kali kerja, di mana kita akan nge-import nilai yang ada di classroom sekali, dan kita akan ngeluarin dulu nilai yang ada di Google Form. Jadi ada dua kali kerja seperti itu. Beda kalau misalnya di akun Google Suite, itu semuanya sudah terhubung, sehingga hanya satu kali saja. Seperti itu. Iya. Kemudian di sini, oke, di sini penting karena nanti habis ini Bapak Ibu semua mungkin 3 hari ke depan akan pindahan karena nantinya setelah sudah mendapatkan akun Google Suite dari panitia, nanti kita harapkan untuk dapat segera migrasi untuk bisa memindahkan file-filenya ke dalam akun G Suite-nya aja, biar nanti untuk selanjutnya ke depannya sampai selamanya gitu, kerjanya dari sana aja. Nah, cuma kadang-kadang mungkin orang mikir, aduh gimana ya caranya, emang bisa ya gitu dipindahin, atau jangan-jangan saya harus upload satu-satu ulang. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang upload ulang, itu sudah pasti kita akan melakukan upload ulang, tapi tidak akan satu-satu. Sebut saja, kalau misalnya di akun Gmail kita yang sebelumnya, itu kita sudah mengupload 1000 file. Wah, tidak mungkin kita akan download satu persatu, terus kita upload satu persatu juga. Jadi, caranya adalah, Bapak Ibu bisa langsung buka aja drive.google.com, baru habis itu sign in dengan akun Gmail yang pribadi, yang biasa aja. Baru habis itu nanti, seperti yang tertera di sini, Bapak Ibu, Bapak tinggal masukkan semuanya ke dalam folder. Nah, kalau ini versi saya ya, jadi masukkan semua file itu ke dalam satu folder baru, yang mana nanti Bapak Ibu cuma tinggal download satu kali saja. Jadi folder yang pindahan itu tadi, yang mana yang mau dipindahin itu dimasukin dalam satu folder, itu di-download, nanti dia akan terdownload dalam bentuk zip. Kenapa dalam bentuk zip? Karena begitu Bapak Ibu, ketika misalnya kita downloadnya memang dalam skala yang besar gitu, mau itu di folder ataupun tidak, biasanya akan langsung terkompres. Tujuannya untuk apa? Agar filenya biasanya itu akan mengecil, tapi sebenarnya tidak merubah ukuran, hanya saja ketika proses downloadnya aja akan mengecil sementara, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, baru habis itu nanti ketika sudah terdownload semuanya, Bapak Ibu tinggal ekstrak saja untuk file zip-nya itu sendiri, maka dia akan muncul lagi foldernya. Jadi nanti isinya akan terpisah-pisah lagi seperti itu. Baru nanti Bapak Ibu folder yang udah jadi folder ya, bukan dalam bentuk zip. Nah, ini untuk selanjutnya. Silahkan dibuka drive.google.com kembali, baru habis itu sign in-nya kali ini dengan akun Google Suite-nya. Nah, jadi tadi ceritanya kan sudah di-download nih, sekarang buka lagi Gmail-nya. Tapi sekarang bukanya dengan yang akun G Suite, yang baru nih ceritanya mau pindahan kan. Baru habis itu, nah itu seperti di gambar, itu ada tombol baru atau biasanya new, bisa langsung pilih upload file. Nah, ketika upload file, langsunglah dipilih tadi folder yang sudah di-extract. Jadi yang tadi sudah di-download kan bentuknya zip, itu nanti akan di-extract, akan keluarlah itu foldernya, baru nanti itu akan dipilih dan langsung upload aja. Jadi uploadnya cuma satu folder itu aja, udah deh pindahannya selesai, semudah itu Bapak Ibu. Jadi apa, gak usah ragu-ragu gitu ya untuk bisa langsung pindahan setelah itu.
Saya sambil lihat jam, nanti panitia ditegur-tegur ya. Saya suka ngomong soalnya orangnya. Kadang-kadang nggak kerasa udah 2 jam aja. Ya. Nah, kemudian di sini juga saya akan membahas sedikit tentang apa yang kita hadapi akhir-akhir ini, yaitu tentang permasalahan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama yang sudah pasti dan saya yakin mau Bapak Ibu guru ataupun tidak, mau yang kerja ataupun yang mau ngajar, pasti mengalami hal yang sama, yaitu data hanya bisa diakses di perangkat tertentu, sehingga sebut saja kita memang ada kegiatan yang memang mengharuskan kita untuk keluar rumah seperti itu, dan di saat kita sudah sampai tempat tujuan, kita membutuhkan file tertentu, namun laptop kita ketinggalan, misalkan. Handphone kita di-cas di rumah, lupa diambil. Misalnya seperti itu. Waduh, harus balik ke rumah lagi buat apa? Itu sangat merepotkan sekali ya Bapak Ibu. Jadi ini pasti ada aja gitu yang mengalami kejadian ini. Atau flash disk ketinggalan, atau hard disknya belum beli, misalnya kayak gitu. Jadi banyaklah permasalahan yang terjadi. Kemudian yang kedua, datanya rusak atau hilang karena virus. Waduh, ini sering banget. Saya udah kenyang dari zaman bangku kuliah, kehilangan terus nih data-data penting karena memang kalau misalkan, apalagi anak kuliah ya, itu biasanya nggak punya printer tuh ya Bapak Ibu ya. Habis itu pasti ke tempat printer umum gitu, di mana kita nggak pernah tahu itu PC udah kemasukan virus apa enggak. Pokoknya kita pasrah aja udah gitu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Perangkat kita, yaitu harddisk ataupun flashdisk kita, otomatis juga akan terkena virus. Dan kalau kita tidak menggunakan antivirus yang tepat, waduh, datanya bisa hilang semua. Jadi ini juga sangat merepotkan sekali, terutama pada masa pembelajaran jarak jauh ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini nih yang tadi saya juga sempat jelaskan, memori laptop penuh, wah ini makanan saya sehari-hari sebelum saya jadi Google Master Trainer. Jadi ini sangat merepotkan karena kadang-kadang kita membutuhkan memori darurat gitu saat itu juga, buru-buru, dan akhirnya membuat kita harus menghapus file-file sembarangan gitu, yang kita rasa itu nggak penting, ternyata penting, baru habis itu kita nyesel, nangis-nangis. Dan ini juga menjadi salah satu kendala ya, pada proses pembelajaran jarak jauh kemarin. Ya itu tadi sih, pada dasarnya yang bikin penuh ini, saya harus downloadin dulu file-file yang di-upload sama siswa saya, karena drive saya penuh, baru habis itu laptop saya yang penuh, udah deh habis itu tamat. Pada belum dinilai, waduh ini macam-macam aja. Dan pasti Bapak Ibu guru juga mengalami permasalahan yang lebih seru lagi. Nah, maka dari itu Google for Education ini tuh hadir Bapak Ibu untuk menginspirasi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena seperti yang bisa Bapak Ibu lihat juga di sini sudah tertulis bahwa perangkatnya ini bentuknya itu digital yang memang bisa diakses di mana saja. Yang penting ada internetnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga perangkatnya juga di buat memang sesimpel mungkin dan seaman mungkin, dan tentu saja hal tersebut akan bermanfaat. Kemudian ketika kita juga menggunakan fitur yang tepat seperti Google Classroom, itu akan sangat memudahkan kita untuk melaksanakan kelas online itu sendiri. Jadi semuanya serba ada di sana, mau penugasannya, mau ngasih nilainya, mau ngabsennya, mau nyapanya, mau ngasih video dan lain-lain, semuanya tuh ada di situ. Jadi sangat-sangat-sangat recommended lah ibaratnya kalau mau belajar lewat Google. Nah, terus juga di sini juga kita ada, seperti tadi sudah disampaikan juga, di sini sudah disampaikan ya, fiturnya, terus juga penyimpanannya. Di sini ada classroom yang memang sangat membantu pendidik untuk membuat, menilai, dan mengumpulkan tugas, dan memberi umpan balik dengan fitur penilaian terintegrasi. Mungkin juga sedikit banyaknya Bapak-Ibu guru di sini sudah menggunakan classroom, saya yakin karena classroom ini sangat mudah sekali. Makanya saya hari ini juga pelatihannya akan menggunakan classroom, tapi bedanya Bapak-Ibu sekarang jadi siswa. Seperti itu ya. Nah, kenapa classroom? Karena memang di classroom ini sendiri tuh ada fitur penilaian, terus ada halaman kelas, ada kolom komentar juga, terus juga bisa untuk cek keaslian tugas khusus untuk Google Suite. Nah, sementara data yang kita punya saat ini untuk pengguna classroom sudah 100 juta siswa dan guru per April 2020. Waduh, itu per April itu kayak pandemi baru sebulan ya. Kalau misalnya sekarang mungkin aduh udah nggak kehitung lagi yang menggunakan, dan setelah ini juga habis ini nih ada 200 lebih orang juga yang akan menggunakan classroom.
Kemudian juga melalui Classroom tadi juga kan kita bisa lihat bahwa ada fitur untuk panggilan langsung terhadap siswa-siswa yang memanfaatkan fitur Google Meet di sana untuk bisa langsung tertera kepada Google Meet itu tersebut. Jadi memang seperti tadi sudah saya sampaikan, siswanya akan langsung dapat notifikasi seperti itu ya, Bapak-Ibu. Baik, Ibu Rina, saya selesaikan dulu saja ya, baru nanti kita akan berantem buat tanya-tanya jawabnya. Karena memang materi ini harus saya sampaikan hari ini, karena masih banyak tugas-tugas kita yang lain setelah ini udah saya sediakan. Iya, Neng Puput, apa untuk sesi 1 materi pengenalan ya, mungkin 45 menit udah. Jadi lanjut aja ke sesi 2 dan seterusnya, ketiga. Iya, mungkin nanti kita selesaikan saja semua dulu baru nanti kita lanjut. Karena itu sudah mau habis sebenarnya. Saya kelewatan. Ini udah banyak pertanyaan sebenarnya, Neng. Oh, gitu. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Ya, kita lanjutkan aja dulu. Iya. Nanti gampang bisa ditonton ulang kok. Ini juga canggih. Ini udah kita record kok. Nanti kita akan tanya-tanyanya biar puas gitu ya, nggak kepotong-potong. Iya. Saya suka itu tuh, Bu Rina, soalnya kalau udah ngejelasin ini seru gitu, seru sendiri. Iya. Sampai kadang-kadang materi 3 hari saya jelasin sehari gitu. Iya, ini udah banyak ini pertanyaan ini ha di chat. Sabar ya, saya selesai. Sabar ya Bapak Ibu, nanti diselesaikan oleh Neng Puput. Betul, ini tinggal dikit lagi kok. Ayo, lanjut. Oh, udah habis. Udah habis kok, udah habis. Ya, jadi seperti dugaan saya, ternyata memang materi hari ini sebenarnya tadi yang udah disiapkan lebih panjang sebenarnya. Tapi menurut saya ini aja saya keulang-ulang ngejelasinnya. Jadi supaya memang leluasa nanti untuk tanya jawabnya, kita bisa akan perbanyak untuk waktu tanya jawab. Sebelum nanti saya akan sedikit mempraktekkan ya, Bu Rina. Tapi sebelumnya nanti kita akan tanya jawab dulu. Jadi sini mungkin ada kutipan dari George Kuros, merupakan inovator mindset book author, di mana teknologi itu tidak akan pernah menggantikan guru hebat ya Bapak Ibu, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Jadi di sini saya sedang berhadapan dengan Bapak Ibu guru yang akan menciptakan transformasional itu sendiri, karena saya yakin Bapak Ibu guru di sini merupakan Bapak guru hebat yang sesaat lagi akan menggenggam teknologi di tangannya. Jadi habis ini juga saya akan informasikan untuk kegiatan praktek kita, yaitu tadi sudah saya perkenalkan diri, saya juga sudah memperkenalkan G Suite for Education, saya juga sedikit menjelaskan tentang pengelolaan data di Google Drive. Nah, nanti kita akan masuk ke materi hari ini, yaitu kita akan berkolaborasi di Google Doc, Google Sheet, Google Slide, ketinggalan satu lagi, nanti kita juga akan belajar Google Form ya Bapak Ibu. Nah, baik, jadi untuk materi yang saya sampaikan hari ini itu dulu. Nanti habis ini nanti saya akan kasih lihat untuk prakteknya Ibu Rina ya. Silakan, saya jawab pertanyaan dulu nih. Iya. Bisa jawab nggak ya? Satu pertanyaan dari Bapak Yoyo ya, Bapak Yoyo Sutoyo. Apakah penggunaan Zoom dengan menggunakan Google Suite kapasitas prosesornya lebih besar? Ya. Oke. Baik. Jadi mungkin saya luruskan sedikit ya pertanyaannya. Mungkin di sini tidak menggunakan Zoom tapi menggunakan Google Meet seperti itu ya. Iya. Karena memang untuk Zoom ini ibaratnya swasta ya. Swastanya Google. Kalau Gmeet itu adalah negerinya. Iya. Ya, betul sekali. Jadi memang ini saya nanti akan koreksi kalau misalnya salah ya, karena memang bertemu dengan Bapak Ibu hebat sebanyak ini baru di sini nih. Biasanya murid saya paling 30 gitu ya. Jadi kadang-kadang muat-muat aja gitu untuk G Suite-nya. Itu sudah pasti ya, Bapak Yoyo, untuk G Suite itu sendiri, selain tadi juga seperti kita tadi saya sudah sampaikan untuk fiturnya yang memang juga ada tambahan untuk fitur angkat tangan dan juga rekam untuk Google Meet itu sendiri memang sebenarnya ya, tanpa harus Google Suite pun, memang menampung pesertanya juga cukup banyak. Nanti saya akan pastikan lagi untuk angkanya berapa, tapi memang kalau dibandingkan dengan Zoom, kalau Zoom sendiri memang terbatas. Terbatas ini memang
Kadang-kadang tuh kalau tidak salah kalau Zoom tuh yang gratis ya itu hanya sampai 100 ya kalau tidak salah ya 100 orang dan itu juga dibatasi hanya 40 menit saja seperti itu. Nah, beda kalau misalkan Google Meet, kalau Google Meet itu dia walaupun yang gratis, walaupun yang akun biasa itu tuh nggak ada batas waktunya gitu, kecuali internetnya mati atau mati lampu gitu. Jadi memang sebenarnya sangat banyak gitu untuk di memanfaatkan Google Meet untuk bisa melakukan kelas online seperti itu. Kekurangannya itu tadi aja, memang kadang-kadang yang swasta itu menjanjikan banyak fitur ya. Kayak sekarang nih, saya kalau mau ngasih di Zoom ini masih apa kumis gitu di sini saya tuh bisa gitu tanpa harus digambar kan ya, canggih ya, bisa muncul animasi di sini. Saya bisa ganti muka saya menjadi muka siapa nih? Raisa seperti itu bisa. Jadi ini saya tidak jamin ini wajah asli saya ya. Jadi maksudnya tuh secanggih itu gitu untuk Zoom. Cuma memang kecanggihan ini sendiri ya memang harus dibayar gitu kan. Ini juga mahal ya ruangannya ya, disewanya untuk bisa menjamu Bapak Ibu sekalian seperti itu. Nah, beda kalau untuk Google Meet. Kalau untuk Google Meet alhamdulillahnya ya dengan fitur yang memang secukupnya tapi memang bisa diakses secara gratis seperti itu dan juga bisa menampung banyak orang seperti itu ya. Cuma memang banyaknya itu berapa nanti saya akan pastikan lagi. Seperti itu Pak Yoyo dan Bu Rina. Ya gitu Pak Yoyo, tadi juga sudah dikatakan bahwa bisa 1000 siswa ya. Iya, bisa. Nah, ya artinya itu udah besar itu. Besar banget. Iya banget. Berarti Google Suite ini memang tidak bisa kita aktifkan ketika kita sedang offline ya, Neng Puput ya. Sebenarnya ada sih untuk drive-nya bisa diakses secara offline. Nanti kita akan belajar di materi selanjutnya. Nanti akan saya kasih contoh seperti itu ya. Nanti rencananya itu akan materi hari kedua. Cuma memang kita tidak akan merekomendasinya selagi masih ada internetnya. Ya memang harus kita di kolaborasikan lah gitu dengan keberadaan internet karena itu akan membantu kita bisa mendapatkan data itu terupdate gini. Jadi kalau misalnya diakses secara offline itu bisa dalam artian untuk data kita saja dan itu tidak terupdate gitu karena itu kan sama halnya seperti dia jadi pengganti flash disk. Ketika misalnya memang terupdate di kita tapi di orang yang kita bagikan misalnya itu tidak terupdate karena tidak online seperti itu. Tapi kalau hanya mengakses saja bisa untuk offline, tapi untuk memperbaharui dan itu bisa tersinkron dengan orang lain itu memang perlu internet seperti itu. Itu mau G Suite atau yang biasa seperti itu Ibu Rina. Oh begitu ya. Ini ada lagi dari Pak Sukardi. Pak Sukardi Ono ya. Saya tertarik dengan akun utama sekolah, itu maksudnya apa gitu? Jadi akun sekolah yang Neng jelaskan tadi itu maksudnya gitu. Ya, nah jadi itu hanya contoh ya Pak Sukardia, terima kasih pertanyaan bagus sekali. Tapi memang kalau misalnya kita bisa berbicara lebih dikerucutkan ke sana, itu boleh. Namun yang harus menjadi spotlight kita di sini adalah, berarti yang tadi ketika saya menjelaskan seputar share drive ya, jadi di sini poinnya adalah bukan akun sekolahnya, tapi share drive-nya. Karena kalau bikin akun sekolah itu sangat mudah sekali ya gitu. Ibaratnya di samping kita mendapat yang gratis ataupun kita yang berbayar gitu, tinggal pilih aja gitu kan. Tapi yang harus benar-benar kita pahami di sini adalah penggunaan dari share drive. Share drive ini sendiri hanya bisa dimiliki oleh Google Suite saja. Sehingga nanti ketika habis ini Pak Sukardi sudah mendapat akun Google Suite dan seluruh guru di sekolah Pak Sukardi juga sudah memiliki akun Google Suite, maka share drive itulah yang akan Bapak gunakan untuk dapat menjadi drive untuk khusus sekolah. Bahkan tidak hanya satu sekolah gitu, ibaratnya kita bicara satu folder saja. Satu folder itu bisa untuk satu sekolah gitu. Satu folder itu bisa untuk di-share ke seluruh guru di satu sekolah tertentu. Kita bisa bikin folder yang lain yang juga bisa di-share ke sekolah yang lain seperti itu. Jadi sehebat itu gitu. Dimana di dalam drive itu sendiri bentuknya gini. Jadi ada drive khusus sekolah Bapak Sukardi. Nah, di drive itu Bapak langsung aja bikin folder-folder-folder yang isinya itu misalnya kelas, misalnya SMP ya, kelas 7, folder kelas 8, folder kelas 9. Nah, di mana dalam folder tersebut isinya sama, ada data siswa, ada nilai siswa, ada rapot siswa, ada apa. Nah, seperti itu. Jadi ibaratnya memang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah Bapak. Jadi memang nanti semoga ketika Bapak Sukardi juga sudah memiliki akun Google Suite-nya, nanti bisa langsung dicoba ya Bapak untuk bisa membuat drive khusus sekolahnya.
Nanti ketika guru-guru sekolah sudah memiliki akun belajar.id-nya, langsung bisa di-share drive aja. Udah kelar lah itu semua. Seperti itu. Jadi memang fokusnya di sini bukan akun sekolahnya, tapi share drive-nya. Google Suite share drive, fitur share drive. Seperti itu. Ya. Ada lagi, Bu? Ada lagi dong, ini masih lama. Banyak. Pertanyaannya banyak. Bahkan ada yang ini nggak sabaran untuk dapat tutorialnya. Oh gitu. Boleh, nanti pagi minta waktu ya, boleh. Setengah jam lah, setengah jam terakhir nanti saya kasih tutorial. Ya, ini bahkan ada yang bertanya apakah bisa penggunaan Google Suite itu mengecek keaslian tugas siswa. Bahkan udah sampai ke situ pertanyaannya nih. Mungkin kita lanjut dulu, mungkin gak sesi berikutnya biar teman-teman guru lebih jelas. Nanti sebenarnya kita lanjut dulu praktek. Oh, mau praktek dulu. Mungkin dengan praktek kan sedikit langsung terjawab pertanyaan teman-teman kan? Izin bertanya boleh kan, Bu? Itu banyak boleh. Kalau mau ada yang raise hand juga kita. Boleh. Kalau mau ada biar nanya dulu. Iya, Bu Neng Puput. Saya perkenalkan, saya Herna dari Bogor ya, dari SMP ITM Pura Bogor. Mau bertanya nih, kalau misalnya untuk memiliki akun G Suite itu, kalau bagi kita nih yang ikut pelatihan mungkin kan akan dapat yang free ya. Tapi kalau yang tidak ikut pelatihan ini, apakah untuk memiliki akun itu harus berbayar atau bisa free ya? Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya sebelumnya. Iya, baik. Terima kasih, Ibu. Maaf, mohon maaf tadi Ibu siapa ya? Ibu Herna. Herna. Iya, saya nyariin nih mana yang ada cuma Ibu Rina doang, saya kepin bukan Ibu Rina. Ya, Ibu Herna, terima kasih atas pertanyaannya dan harap disimak baik-baik ya, karena ini mungkin juga dibutuhkan oleh rekan-rekan yang ada di sini. Ini pertanyaan yang tidak sulit sebenarnya karena memang jawabannya itu sudah ada sejak tanggal 11 Desember. Tapi yang kenapa masih ada yang belum tahu? Karena memang sosialisasinya ini sendiri kan karena daring ya, jadi semuanya itu serba online. Waktu itu disiarkan langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 11 Desember itu jam 1 siang waktu itu, yang sampai sekarang pun masih bisa ditonton di YouTube sebenarnya. Namun tentunya tidak semua waktu itu standby gitu, karena memang semua serba mendadak waktu itu ya. Yang mana nanti habis ini saya akan minta kepada Bapak Ibu sekalian, terutama yang guru ya, untuk bisa kasih tahu ke operatornya, ke operator sekolah, untuk langsung ke YouTube-nya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lalu bisa langsung cari postingannya atau live pada tanggal 11 Desember 2020. Di sana ada penjelasan tentang belajar.id. Belajar.id itu adalah akun G Suite for Education yang gratis untuk seluruh guru tanpa terkecuali yang terdaftar di Dekodik se-Indonesia. Jadi pertanyaannya tadi, apakah nanti teman-teman yang selain ikut pelatihan akan dapat yang gratis juga? Akan dapat gitu, akan dapat. Tapi memang harus lewat, kalau misalnya Bapak Ibu di sini harus lewat pelatihan dulu, kalau Bapak Ibu di luar sana harus lewat operatornya. Jadi yang harus gerak adalah operatornya. Kenapa harus operator? Karena operator sekolah kan punya kuncinya gitu untuk mengakses ke Dapodik. Jadi seperti itu. Jadi nanti saya akan bagikan deh nanti linknya ya, link yang nanti juga bisa langsung Bapak Ibu bagikan ke operator untuk bisa langsung diklik. Di mana ketika link itu diklik oleh operator sekolah, nanti akan tersedia untuk link downloadnya untuk sekolah masing-masing seperti itu. Jadi nanti kalaupun misalnya mau nonton sendiri di YouTube channel Kementerian boleh, nanti atau kalau mau nunggu link dari saya juga boleh seperti itu. Jadi nanti ketika udah masuk lewat link tersebut, udah deh langsung download aja sesuai dengan sekolahnya. Nanti sesuai nama-nama gurunya tuh keluar. Misalnya saya tuh mungkin nama akun belajar.id saya Neneng Sari Ramadan at belajar.id, guru SMP belajar.id.com seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk guru SD, nanti guru.sd.belajar.id.co.id gitu. Kalau misalnya guru SMP, guru.smp.belajar.id, dan SMA dan SMK dan seterusnya seperti itu. Jadi memang khusus gitu, nanti akan otomatis sudah langsung jadi sama password-passwordnya. Jadi tadi cara mengaktifkannya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, itu tinggal langsung login aja seperti biasa, lalu nanti ganti deh emailnya, ganti email lagi, ganti password. Passwordnya,
udah habis itu izin bertanya. Oh, gimana ada yang Puput, ada ini lagi yang resen Bu Mulyani ya. Oh, kita persilah ya langsung ya. 10 menit terakhir aja paling. Kalau enggak ada lagi yang bertanya, Bu. Ya. Bu Mulyani, Bu Mulyani tadi resen. Silakan Bu Mulyani. Assalamualaikum Pak Puput. Waalaikumsalam. Kan saya Mulyani, saya dari MIN 8 Tabalong. Di bawahnya Kementerian Agama, Mbak Puput. Jadi tadi terkait masalah belajar.id ya. Nah, itu kan tadi kan kita untuk mendapatkan akunnya itu kita harus ke operator Dapodik ya. Nah, sementara untuk Kemenak sendiri itu bukan di bawah Dapodik gitu. Cipta jadi kita ya. Sementara kita untuk yang di bawah Kementerian Agama itu bisa mendapatkan akun belajar. Kemudian tadi yang kedua, Neng Puput tadi katanya kan punya akun gitu banyak tadi ya, ada yang untuk yang ini, untuk yang itu dan sebagainya. Sekarang ini kan kita mungkin cuma dapat satu ya, terus gimana caranya supaya kedepannya kita bisa punya lebih dari satu? Kayak Neng Puput tadi kan? Nah, ya, saya kasih. Kalau punya banyak gitu buat yang macam-macam. Luar biasa nih Mbak Neng Puput. Luar biasa nih satu aja. Iya. Sudah belum saya kasih nih. Gak cukup satu ini Bu Mulyani. Ya baik. Jadi sebenarnya seperti ini. Untuk dari Kementerian Agama ya juga sebenarnya banyak ya sebenarnya dari ya Sanawiyah seperti itu ya. Terus juga dari ya benar juga. Jujur kalau misalkan yang saya ketahui. Tapi mungkin apa saya yang kurang update atau gimana, memang saat ini yang saya ketahui untuk belajar.id ini sendiri adalah di bawah Dapodik, di Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan. Namun, kalau misalnya dipikir-pikir nih, infonya kan bahwa belajar.id ini diperuntukkan untuk seluruh guru, tanpa terkecuali gitu kan di Indonesia. Harusnya ya, gitu. Harusnya memang, apakah mungkin ada cara lain gitu, atau mungkin jalur lain yang memang bisa diakses oleh operator untuk bisa mendapatkan akun belajar.id ini. Nah, saya jujur di sini nggak mau so tau ya, nanti kita akan ketemu lagi 3 hari ke depan, mungkin kasih waktu saya untuk menyelidiki terlebih dahulu ya, Ibu. Nanti untuk memastikan bagaimana cara untuk yang di bawah Kementerian Agama bisa mendapatkan, seperti itu ya. Yang paling saya bawa hari ini baru yang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tenang saja, saya akan cari tahu janji. Nah, terus yang kedua, tadi pertanyaan tentang, aduh, saya harusnya nggak bocorin, saya punya banyak akun GIS gitu. Oke, jadi gini, kita bicara ke akun G Suite ini sendiri dulu. Akun G Suite ini sendiri tadi kan ada dua nih, ada Google for Education, ada Google yang premium gitu kan, yang berbayar. Wih, sombong ceritanya saya bayar, padahal enggak. Nah, jadi artinya di sini adalah, kenapa saya bisa, bagaimana caranya agar bisa memiliki lebih daripada satu akun G Suite? Cara yang pertama yang paling simpel, tapi tidak mudah untuk diwujudkan adalah ya dengan bayar. Ya dengan beli gitu. Ibaratnya walaupun juga itu bayar, tapi juga sebenarnya gak mahal-mahal banget juga, selama memang untuk penggunaan pribadi ya. Beda dengan penggunaan perusahaan gitu. Karena perusahaan itu biasanya dia pengennya akun G Suite-nya itu bisa diakses untuk seluruh karyawannya dia. Jadi memang berlangganan juga lebih mahal. Itu biasanya untuk company itu beda harganya. Tapi kalau untuk pribadi aja harganya tidak terlalu mahal. Tapi saya sebutkan harganya, buat saya jadi Shopee ya. Enggak bercanda. Nah, jadi seperti itu ya. Itu cara yang paling pertama. Kedua, nah, Bapak Ibu akan bisa mendapatkan akun G Suite lebih daripada satu pada akun Google for Education, yang mana Google for Education di sini kan gratis ya. Terus akun rumahbelajar.id, rumahbelajar.id juga kan di bawah kementerian, cuma memang selama ini hanya dapat diakses oleh Duta Rumah Belajar dan pasukannya, dan saya kebetulan kan salah satu pasukan dari Duta Rumah Belajar juga, maka dari itu nanti Bapak Ibu Guru yang ada di sini juga akan saya kasihnya yang rumahbelajar.id ya, seperti itu. Nah, akun rumahbelajar.id ini sendiri pun kan ibar kata dalam artian misalnya saya sudah punya nengpuput@rumahbelajar.id. Saya masih bisa untuk memiliki, begitu juga dengan ibu, nengpuput1@rumahbelajar.id, nengpuput2@rumahbelajar.id gitu. Jadi ibarnya domain @rumahbelajar.id ini sendiri, itu yang tadi saya maksud, bisa saja saya memiliki lebih daripada satu
akun Google for Education. Jadi ujungnya memang sama-sama belajar.id atau sama-sama rumah belajar.id, cuma memang akunnya ada banyak seperti itu. Gimana cara mendapatkannya? Ya sudah jelas, dengan banyak-banyak ikut pelatihan seperti ini. Pelatihan yang memang memberikan fasilitas untuk memberikan Google Suite seperti itu. Jadi memang kondisinya adalah yang pertama adalah dengan cara kita bayar sendiri, kedua adalah memang dengan mengikuti pelatihan. Karena besar harapan kami juga kan sebagai Google Trainer Master inginnya ketika kita memberikan akun Google Suite ini sendiri secara gratis terutama gitu, dan itu tidak dari pemerintah yang memang untuk semua guru, kita berharapnya itu akun juga bisa dimanfaatkan memang sebaik-baiknya gitu, sesuai dengan materi yang diterima, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ikutin aja nanti pelatihan-pelatihan selanjutnya nih, nanti akan kita kasih lagi lah. Jadi bukan berarti karena hari ini udah dapat terus besok nggak bisa dapat tuh, enggak ya, akan beda caranya. Jadi gitu. Bapak ini kayaknya ada satu pertanyaan yang menarik juga ini dari Bapak Iputu Sadiastana. Ah, ini beli nih dari Bali. Iya iya. Saya kira beli akun. Ternyata beli dari Bali. Kami kan udah punya LMS Classroom, kata Bapak Putu ya. Terus kalau misalnya folder classroom pada akun pribadi disalin ke atau belajar.id, apakah classroom saya tadi atau yang lama itu bisa masih bisa dipakai pada akun tersebut? Nah, gitu. Ya, baik. Li, jawabannya adalah bisa dong. Kenapa saya bisa pastikan itu bisa? Karena untuk classroom sendiri juga memang kondisinya kan memang bisa di-share ya. Jadi nanti caranya adalah untuk classroom yang sudah sekarang aktif itu langsung di-share saja atau ditambahkan guru untuk menggunakan akun Google Suite-nya. Jadi nanti Google Suite-nya beli itu nanti akan juga menjadi guru di sana sehingga memiliki akses juga gitu untuk bisa akses semua fitur-fitur yang ada di classroom yang sekarang tanpa harus bikin classroom yang baru. Nah, nanti kan juga foldernya akan otomatis tershare juga gitu. Ketika misalkan nanti akun menggunakan akun yang baru yang akan memberikan penugasan seperti itu, maka nanti foldernya akan masuknya ke akun yang baru seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan folder yang lama itu? Saya juga mau pindahin itu ke akun yang baru. Ya udah, caranya itu sama. Caranya sama seperti yang sebelumnya, bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah di download dulu terus di-upload ulang atau langsung saja di share ke akun Google Suite yang baru. Nanti otomatis kan akan masuk ke Share My Drive. Dari Share My Drive itu nanti tinggal add shortcut aja, masukin ke dalam foldernya ke akunnya yang classroomnya gitu, akun classroomnya yang di Google Suite yang baru gitu. Jadi lebih gampang sebenarnya emang di download aja sih, cuma nggak usah dihapus. Kenapa nggak usah dihapus? Karena memang penentu sih yang pertama kali membuat kelas itu akan menjadi penentu lah gitu, ibaratnya ketika memang kelas itu ibaratnya dihapus gitu dari yang pertama, ya bakal hilang juga gitu kelasnya. Cuma kalau ditanya apakah tetap bisa menjalankan kelas itu menggunakan akun yang baru, bisa banget. Seperti itu. Itu tinggal kreativitas kita aja lah, seperti itu ya Bapak ya. Jadi nggak usah bikin kelas baru, nggak apa-apa. Begitu, Ibu Rina. Wah, Ibu Rinanya mana? Saya takut ditinggalin sendirian ya. Gimana? Adakah lagi pertanyaan yang lain? Nah, jadi di sini kita tidak akan lompat-lompat ya, supaya nanti bisa lebih paham juga gitu. Makanya saya juga udah nyusun untuk materinya itu memang dari yang paling basic dulu sampai nanti endingnya, baru kita akan lebih perdalam untuk Google Classroom-nya. Jadi untuk pertanyaan seputar Google Classroom yang ditanyakan pada hari ini, supaya nantinya tidak bingung dan tidak terlalu banyak informasi yang masuk, akan saya tampung dulu dan nanti tolong bisa disampaikan lagi di sesi Classroom. Nah, jadi untuk hari ini kita akan lebih berfokus kepada Google Drive itu sendiri. Dan juga materi kita selanjutnya itu kolaborasi pada slide. Iya, di sini. Baik. Nah, jadi di sini saya akan mempersiapkan sesuatu buat Bapak Ibu sekalian. Sebentar ya. Saya akan...
Baik, nah jadi seperti tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu, waktu kita setengah jam lagi, maka di waktu setengah jam ini saya akan, sebelum saya memperkenalkan atau ngasih lihat seperti apa sih Google Drive yang akan kita pelajari besok harinya, saya ada mau nunjukin satu tugas yang nanti Bapak Ibu guru akan kerjakan. Nah, ini dia. Jadi, nanti habis ini saya akan share kepada Bapak Ibu untuk classroom, di mana pada classroom tersebut akan ada penugasan setiap harinya, yang mana pada hari ini tugasnya gampang, tugasnya ini doang kok. Nah, apa sih ini gitu? Nah, jadi ini adalah satu slide yang memang saya buat untuk bisa kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa berkolaborasi, untuk bisa mengisikan data diri Bapak Ibu, hanya cuma foto doang kok, foto, nama, terus seperti ini ya contohnya ya, foto, nama, dan juga asal sekolahnya. Nah, tantangannya adalah gimana caranya bisa masukinnya seperti ini persis gitu. Jadi Bapak Ibu di sini nanti pastikan untuk menghapus dulu background dari foto Bapak Ibu, baru habis itu nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan foto Bapak Ibu yang backgroundnya sudah dihapus ke dalam lingkaran ini. Tapi bentuknya harus lingkaran seperti ini ya. Nah, yolo, gimana itu caranya? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tantangannya hari ini, nanti Bapak Ibu akan saya minta untuk mengerjakan tugas ini. Waktunya sih panjang ya, sampai akhir pelatihan, sampai hari Rabu nanti. Cuma memang kalau misalnya memang bisa dikerjakan hari ini, ketika kelas sudah saya bagikan, saya minta kepada Bapak Ibu untuk bisa mengerjakan. Nah, caranya seperti apa? Tolong disimak baik-baik ya. Nah, jadi di sini untuk menunjuk pengisian juga sudah ada sebenarnya. Slide ini sudah diurutkan berdasarkan urutan waktu, di mana ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur, jadi dari barat ke timur. Kemudian nanti Bapak-Ibu tinggal menuju ke slide sesuai dengan provinsi Bapak-Ibu sekalian. Nah, di sini kan sudah ada tuh Sumatera Utara dan lain-lain. Untuk Pulau Jawa memang agak cukup banyak, karena memang kan biasanya banyak dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Papua, seperti itu. Contoh saya ya, saya dari Kalimantan kan? Kalimantan. Saya dari Kalimantan, terus nanti saya, ini dulu-duluan ya, jadi Bapak-Ibu di sini adalah tantangannya, bagaimana caranya Bapak-Ibu sekalian nanti akan bisa berkolaborasi. Kita bicara kolaborasi artinya apa? Artinya harus ada kerjasama di sana, harus ada toleransi dan pengertian ya Bapak-Ibu ya. Tenang, ini tidak akan kehabisan. Kalau misalnya nanti habis, ayo gimana caranya? Kan slide-nya bisa diduplikat, seperti itu. Jadi jangan sampai perebutan lahan ya Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi nanti tinggal, atau mungkin karena warna favorit Ibu, atau Pak Yoyo tadi warna favorit ijo, ternyata warna ijonya udah habis di Pulau Kalimantan, saya nggak mau, pokoknya saya mau warna ijo, akhirnya foto orang dihapus, diganti pakai foto sendiri, wah itu hindarin ya, jangan sampai nanti saya akan sering nih dengarkan laporan, wah foto saya kemarin ada, tapi nggak ada sekarang gitu, udah ganti foto muka orang lain gitu, nah yang seperti itu. Jadi nanti, slide ini akan bisa diakses oleh seluruh peserta, kita sebut saja kita memiliki 200 lebih peserta, maka nanti akan ada 200 peserta yang bisa otak-atik ini slide. Jadi sebisa mungkin, nanti ketika udah nerima Google Classroom-nya, langsung dibuka ke penugasan sesi 1, nanti untuk tugas satunya, untuk tugas kolaborasi nanti akan tampil seperti ini. Silahkan pilih lahannya masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi untuk bisa langsung pilih warna favoritnya, ini adalah warnanya Google ya, jadi memang nggak bisa request warna yang lain. Jadi nanti tinggal dipilih, sebut aja misalnya saya pengen warna kuning gitu ya. Jadi nanti saya pokoknya foto saya harus ada di sini, seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Mau kita buka sesi tanya dulu apa langsung dikasih tahu nih caranya? So-soan ngasih tahu, saya coba ingat-ingat lagi ya. Langsung aja. Langsung aja ya. Baik, nah jadi insert image di sini, oke, insert image. Siapa ini? Apakah Ibu Rina sudah bergabung? Jadi di sini, oke, jadi nanti Bapak Ibu untuk fotonya, nanti usahain yang penting wajahnya jelas aja ya, terus juga kalau saya sih selalu berpesan untuk pastikan proporsinya ideal. Proporsi ideal di sini maksudnya, kalau bisa kiri kanan,
bawah, kiri kanan, atas itu jangan sampai terpotong Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu sangat berpengaruh sekali, terutama pada desain atau ya berhubungan dengan desain itu kurang bagus gitu kelihatannya kalau misalnya memang terpotong. Tapi sebenarnya nggak apa-apa juga sih, cuma itu selera aja. Kalau selera saya seperti itu ya. Nah, jadi di sini Iya, jadi di sini mungkin sambil nunggu saya untuk mempersiapkan contoh, Ibu Rina mungkin bisa dibacain lagi. Ibu Rina, ada pertanyaankah yang tadi juga belum sempat saya jawab? Iya, pertanyaannya memang udah panjang ini di chat ini. Mas Anto, bisa dibantu bacain? Siap, siap, siap. Kita punya co-moderator, tenang saja, tenang saja, Neng. Tenang saja. Bisa aja ngelesnya nih Ibu, padahal tadi selalu bilang banyak. Ini satu nih, nggak lihat masih muda kan? Ha. Oh iya benar. Silakan Mas Anto, dibantu. Oh iya, dari Ibu Faridatul Alia. Mohon maaf jika nanti praktik G Suite memakai email lain, bukan yang dipakai workshop. Bisa ya? Karena kemarin pas daftar pakai email Yahoo, jadi daftar kemarin pelatihan ini ibunya pakai email Yahoo. Waduh, nah, Yahoo nanti, ya. Saya ingat itu. Jadi dari akun ya. Dari sebelah ini. Itu yang pertama, Bu. Mungkin nanti bisa pengisian daftar hadir ya, Pak ya. Nanti mungkin untuk pengisian daftar hadirnya bisa digunakan untuk email Gmail-nya ya. Jadi nanti bisa diundangnya ke email Gmail-nya seperti itu ya, benar ya? Jadi nggak apa-apa kok Pak Imam, sangat pengertian. Jadi, boleh lah ya ditawar-tawar sedikit-sedikit. Yap, sih. Saya lagi nyari foto saya yang Ya begini. Begitu ya Bu Faridatul. Jadi dan untuk Bapak Ibu peserta yang lain, bagi yang kemarin pas mendaftar pakai platform lain, jadi nanti ini pada saat ngisi link absennya pakai. Kalau bisa pakai, bukan kalau bisa di keharusan ini harus pakai email Yahoo. Gmail. Ya, Gmail itu. Bapak Ibu ya, ini sampai salah sebut juga. Ya. Allah, seru banget. Iya benar kayak begitu. Harus ini ya, kalau bisa harus Google karena memang kita lagi pelatihannya pelatihan Google seperti itu. Oke, okay, saya nyari lagi karena chatnya Bu Rina kehapus. Yo, cari lagi satu lagi deh. Sebelum saya mulai, saya sudah siap sebenarnya, tapi lagi nyari foto saya yang background-nya belum dihapus. Tapi ini ada Bu, tapi nggak tahu ini nyambung apa untuk hari ini atau sesi berikutnya. Ibu Gita Nurul Puspita, Neng Puput, perkenalkan saya Gita Nurul Puspita dari SMP 2 Kota Cimahi, Jawa Barat. Mohon penjelasan atau tutorial untuk mengecek keaslian tugas siswa. Terima kasih. Ya, jadi tutorial ya, berarti ini masuknya sebenarnya di hari ketiga. Kenapa belum bisa saya jelaskan hari ini? Karena ini harus dikasih lihat ya, Ibu ya. Bolehlah nanti kalau memang ternyata ada waktu sekitar 5 menit, 10 menit terakhir ya, saya akan kasih tunjuk. Tapi memang karena tadi saya bilang agar semuanya runut dan juga bisa dipahami, nanti untuk lebih dalamnya lagi akan kita jelaskannya tuh sesuai jadwalnya ya di hari ketiga. Jadi mungkin Bu Rina juga nanti akan saya update ya untuk jadwal yang saya buat, karena tadi sempat ada perubahan yang tadi Pak Denny lagi sakit itu, jadi memang untuk materinya juga akan banyak penyesuaian seperti itu. Siap. Nah, baik. Jadi nanti seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan kembali ke layar yang tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini sudah semuanya ya melihat. Jadi sini ada foto saya yang sudah background-nya udah tidak ada background-nya lagi. Jadi ketika nih saya geser ke sini, tuh dia udah ngikutin warna belakangnya. Nah, sementara di sini ada salah satu rekan saya. Beliau salah satu PTP di LPMP Kalimantan Selatan. Foto beliau doang yang masih ada background-nya nih di laptop saya karena baru bikin desain kemarin. Nah, jadi ini kan kalau ditaruh di depan langsung lingkarannya seperti ini, Bapak Ibu bisa disimak ya. Ini kan tidak ada ininya, apa? Birunya nggak kelihatan gitu. Jadi memang disarankan untuk sudah di remove background-nya seperti ini. Cara nge-remove background-nya seperti apa? Nah, sebenarnya di sini ada sih petunjuknya. Tuh, jadi nanti Bapak Ibu silahkan untuk buka ini link-nya, remove BG upload. Yeah. Nah, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Sebentar, saya geser dulu.
Nah, jadi nanti akan seperti ini nih. Jadi tampilan ininya adalah seperti ini. Jadi remove.bg seperti itu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal upload saja fotonya ke sini, nanti otomatis, wah ini enggak ada yang tahu nih. Jangan-jangan masih ada yang belum tahu. Ini yang bikin tukang foto ini enggak laku lagi. Karena sekarang tuh kita semua udah bisa menghapus background. Jadi backgroundnya mau secorak macan-macan tutul seperti apapun bisa dihapus dengan mudah ya Bapak Ibu ya. Jadi ini salah satu ilmu juga nih. Nah, jadi ini kan tadi foto si foto Bapak Sumitro. Ini saya langsung tarik saja ke sini. Kita akan lihat keajaiban, sosok keajaiban pada mah udah biasa ya. Tara! Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di sini foto Pak Sumitronya sudah hilang backgroundnya ya Bapak Ibu. Gitu, jadi nanti saya ulangin, jadi Bapak Ibu langsung masuk aja ke sini, ada linknya sudah di slide, nih di slide sudah ada linknya, nanti akan lari ke sini, nanti tinggal di upload, klik upload atau langsung digeser saja, untuk file yang ingin dihilangkan backgroundnya, maka jadinya akan hilang, loh hilang, ya, nah ini masih ada. Dia secanggih itu, Bapak Ibu, benar-benar ngehitungnya tuh dari sini, dari hidung, posisi mata, telinga. Jadi dia akan memperkirakan yang mana yang background, yang mana yang badan kita apa bukan gitu. Nah, di mana kehebatan remove BG ini juga kita masih bisa ngatur nih, seandainya dia salah baca, sebut aja tangannya kehapus gitu ya. Mungkin dianggapnya itu nggak kayak tangan gitu. Kita bisa langsung perbaikin gitu. Caranya gampang sih. Nah, caranya nanti, ini originalnya seperti ini. Ini background-nya di-remove. Nanti kita bisa edit. Nah, jadi pada saat edit ini, kita akan, sebentar ya, nih. Jadi ini ada tombol erase, atau hapus, dan restore, atau kembalikan. Jadi nanti kita tinggal pilih, kita mau kembalikan atau kita mau hapus, sebut aja. Harusnya tangannya ini bukan tangan misalnya gitu ya, tapi dia nggak kehapus gitu. Atau misalnya ada background yang tersisa, dia nggak kehapus. Yaudah kita tinggal klik erase, kita hapus tangannya deh gitu. Atau kita nggak pengen ada tangan nih, pengen badannya doang yang masuk gitu. Deh gitu. Ya. Atau ternyata, astaga tangannya hilang gitu kan misalnya. Saya ingin kembalikan gitu. Ya udah jadi secara manual kita bisa kembalikan seperti itu. Tuh, jadi seperti itu ya. Ini saya berantakan. Cuma ya kayak gitu. Jadi secanggih itu. Nanti tinggal di-download. Dah, udah deh terdownload gambarnya. Kita balik lagi ke sini ke tugas. Tadi kan saya di Kalimantan nih. Ini ceritanya udah enggak kepake lagi yang ini. Ya udah ceritanya tadi kan fotonya saya pakai foto saya aja lah. Nih, ini foto saya ceritanya background-nya udah dihapuskan. Nah, habis itu ada PR lagi nih Bapak Ibu, gimana caranya ini foto tuh bisa bulat kan? Nah, yolo gimana tuh? Nah, ini kan nggak bagus nih. Loh, ini kan, loh kok ini kotak gitu? Kok ada kuning-kuningnya bawahnya jelek? Ah, gitu, saya inginnya seperti foto Ibu Yuni ini gitu. Gimana caranya ya? Nah, jadi caranya adalah bisa lihat ke sini. Nih Bapak Ibu, lihat sini ya. Nih, ini ada nih biasanya kalau misalkan di aplikasi yang lain, ini khas banget nih gambar kayak gini nih berarti fitur apa? Crop, ya betul. Jadi ini adalah fitur crop. Kalau kita mau nge-crop gambar, baik itu di Google Doc, mau di Google Slide atau apapun itu, kita sebenarnya bisa klik kanan, di sini ada pilihannya crop. Hanya saja, crop yang tersedia di pilihan kanan itu hanya bisa meng-crop segi empat, seperti ini. Nah, seperti itu kan. Nah, jadi hanya bisa meng-crop segi empat saja. Sementara kita butuhkan bawahnya itu lengkung, seperti itu. Caranya adalah, mohon disimak baik-baik, jadi nanti bisa bagus gitu foto-fotonya ya. Tinggal klik saja di sini, crop. Crop yang di sini ya, Bapak-Ibu. Ini ada panahnya di sini. Nah, ini ada shape, bentuk apa. Nah, jadi di sini kita pilih, kita mau bentuknya apa. Karena di sini instruksinya adalah bulat, kita pilihlah bulat di sini ya Ibu ya, Bapak Ibu ya. Tara. Jadi yang terjadi adalah seperti ini. Jadi akhirnya ininya jadi bulat gitu. Nah, terus kok jadinya lonjong kayak begini sih gitu kan? Kenapa? Karena memang dia ngikutin dari foto aslinya. Jadi foto aslinya tadi kan habis saya crop. Nah, seperti ini kan. Ini tadi habis saya crop. Jadi bentuknya tidak bentuk aslinya jadinya tidak persegi lagi. Jadi dia otomatis lingkarannya akan ngikutin sisi-sisi
foto aslinya, ukuran foto aslinya. Caranya untuk benar-benar bulat sempurna adalah tinggal ditarik lagi, dipastikan dia kembali ke persegi. Gitu. Nah, sudah seperti itu. Nah, di sini crop yang klik kanan tadi bermain. Udah deh, jadi bulatnya bagus. Tuh, tinggal kita taruh ke sini. Ini masih kegedean. Jangan lupa klik shift ya, supaya nggak belok-belok muka kita. Gitu. Ini juga kayaknya masih kurang bulat. Kita tinggal ke kanan, klik kanan. Tinggal kita geser sedikit. Itu. Nah, di sini nanti ya saya akan nilai ke rapian Bapak Ibu, naruh fotonya di slide-nya masing-masing. Ya, seperti itu. Udah jadi deh. Nah, sekarang kan PR-nya adalah gimana ini masih belum terlalu bulat ya. Nantilah dibenarkan lah Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi nanti ada lagi nih pertanyaan, ini nulisnya nih gimana gitu, ini nggak bisa ditulis loh gitu. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal klik ini, nih ada, ini kan logo yang paling khas banget nih Bapak Ibu, kalau kita mau bikin teks, ini tinggal diklik, kan jadi text box, kita bikin mau segede apa text boxnya, mau segini aja kan ya, sesuai dengan template, ya udah, kita tinggal tulislah di sini, nama kita, saya Neneng Putri Sari R. Karena terlalu kecil, tinggal digedein aja kayak biasa. Seperti itu ya. Oh, ternyata kurang besar ya. Udah saya tarik ke samping. Gitu. Udah deh. Jadi, nah terus kan tadi warnanya dia sesuai dengan warna background. Berarti nama saya, berarti warnanya harus kuning. Kelihatan nggak ya kuning? Saya kuningnya kuning yang gelap. Oh, nggak mau. Oh, saya mau pengennya kelihatan. Jadi, saya pakai coklat. Gitu. Nggak apa-apa sih. Ini nggak ngaruh. Cuma ya, seperti itu biar bagus. Nah, jadi di sini tinggal dipasin aja supaya ke tengah. Seperti biasa. Tinggal tambahin asal sekolah. Jadi, saya tinggal klik ini. Masih dengan box yang sama. Saya tulis aja di sini. SMP N1 Pastambu. Berarti itu, jenis kan. Hurufnya juga bisa ya, Neng, diiniin, dirubah ya? Nah, seperti biasa saja gitu. Iya. Nah, biasanya yang jadi PR, nah, kayaknya kayak nulis-nulis kayak gini mah kecil. Pasti Bapak Ibu bisa. Cuma, nih, paling kalau mau rapi ini. Gitu. Nah, kadang yang jadi PR itu adalah ini doang. Gimana caranya? Tadi biar background-nya kuning, ya tetap kuning gitu. Artinya kan harus di-remove dulu untuk background-nya, seperti itu. Terus gimana caranya biar bulat gitu. Oh, berarti ternyata harus di crop dulu, crop by shape. Nah, jadi harus diklik dulu gambarnya baru dia crop-nya muncul. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, padahal sih sebenarnya kalau apa sekarang Bapak Ibu sudah bisa buka classroom-nya, saya pengennya hari ini tuh sudah kita bikin sama-sama nih. Untuk ini jadi nggak jadi PR, jadi nanti bisa langsung bikin tanya jawab. Tapi nggak apa-apa, ini buat hari ini, makanya saya nggak ngasih tugas yang banyak-banyak, karena memang nggak bisa dipandu ya untuk prakteknya. Jadi saya contohkan saja kepada Bapak-Ibu, endingnya seperti ini ya. Nanti bebas lah untuk warnanya, cuma kalau boleh dibedain aja nanti warnanya, biar bagus. Nah, seperti ini. Kalau bisa sesempurna ini ya, untuk lingkarannya ini saya aja masih kurang sempurna nih. Grogi saya ditontonin Bapak-Ibu. Groginya pas udah mau habis sesi ya. Telat banget. Nah, seperti itu. Jadi nanti misalnya Bapak-Ibu ada dari kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, seperti itu. Jadi tinggal langsung di ini aja, langsung dimasukin di sini. Kalau misalnya ternyata ada di Pulau Jawa, seperti itu. Jadi tinggal disesuaikan saja. Jadi memang... seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ketika memang sudah mendapatkan pembagian berdasarkan provinsi masing-masing, usahakan untuk bisa menemukan lahan yang tepat ya, Bapak Ibu ya. Jadi kayak di Sulawesi, bisa langsung ngisinya di Sulawesi, di Sumatera juga, Kalimantan, Jawa, Bali, Bengkulu, bisa langsung diisi sendiri di site-nya masing-masing. Hindari untuk perebutan lahan ya, Bapak Ibu ya. Terus juga perebutan warna favorit. Jadi di sini
saya pengennya nanti besok bisa langsung kita tampilkan hasil karyanya. Semoga sudah selesai. Tapi kalau yang belum selesai nggak apa-apa, nanti dicicil aja. Gitu. Jadi nanti kita akan lihat siapa-siapa saja yang berhasil ya. Sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Mungkin juga ada pertanyaan, kenapa saya harus ngasih tugas ini? Pertama, besok itu memang materi kita adalah ini. Jadi materi kita adalah salah satunya memaksimalkan penggunaan tools, fitur-fitur yang ada di Google Drive. Di antaranya kan ada Google Doc, terus juga Google Slide, terus juga ada Google Sheet, seperti itu. Hanya saja, kadang selama ini karena memang terlalu banyak gitu fiturnya, penggunaannya itu sendiri tuh kurang maksimal. Dikira mungkin kayak untuk Google Slide sendiri tuh hanya untuk pas presentasi aja gitu kan. Padahal bisa kita gunakan nih untuk bisa menjadi wadah perkenalan siswa-siswa kita. Sekalian kita juga ngelatih mereka untuk bisa menguasai Google Slide itu sendiri. Tanpa Bapak Ibu sadari nantinya, Bapak Ibu nanti akan melihat biodata orang-orang lain yang ada di sini. Jadi, saya harap melalui pelatihan ini tidak hanya berfokus terhadap apa yang saya dapatkan untuk diri saya sendiri saja, namun juga Bapak Ibu bisa mendapatkan relasi yang lebih luas, bisa ingat nih bahwa di pelatihan ini saya punya kenalan nih dari Sumatera, dari Sulawesi, seperti itu, yang juga ternyata hebat-hebat gitu. Siapa tahu nanti ketemu di pelatihan-pelatihan selanjutnya, bisa ingat gitu, nggak cuma fokus terhadap diri kita sendiri saja. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti nih besok saya akan lihat di sini udah full terisi semuanya. Oh ya, nanti juga kalau boleh nih ya, tapi nggak wajib juga, cuma memang untuk meramaikan kegiatan kita, nanti jangan lupa kalau misalnya nanti udah berhasil nih, nanti bisa di-capture aja untuk tampilannya, apalagi kalau formasinya udah full, di-capture aja, nanti saya tawarkan untuk bisa meramaikan kegiatan ini dengan mengupload kegiatannya di sosial media, nanti bisa langsung dikasih aja hashtag sahabat Google ya, jadi nanti kita bisa langsung ngintip siapa-siapa aja yang sudah berhasil gitu. Ya, jadi di situ nanti saya akan, nah ini juga penting, mungkin bagi yang sudah pernah buka akun Google akan terbiasa, tapi yang belum akan asing, yaitu kita itu dapat mengatur akses file yang kita miliki ketika kita membagikan ke orang lain. Jadi sebut saja tadi saya memiliki Google Slide yang tadi, itu saya sebagai pemiliknya. Saya membagikan ke seluruh peserta yang ada di sini melalui Classroom. Saya bisa mengatur settingannya, itu bisa hanya dilihat saja, atau hanya bisa diedit, atau hanya bisa dikomen, seperti itu. Jadi nanti khusus untuk slide kolaborasi, semuanya saya atur, semuanya bisa mengedit. Nah, jadi nanti seluruh peserta yang masuk ke sana itu bisa langsung otak-atik lah gitu. Tapi saya mohon untuk tidak merubah template ya, tapi hanya untuk memasukkan fotonya saja. Nanti di sana kita akan lihat bagaimana kerjasamanya dan kolaborasinya, juga ketelitiannya dan kehati-hatiannya. Apakah akan ada wajah-wajah yang hilang setelah masuk hari ini, besoknya udah nggak ada gitu kan ya. Itu udah ada persaingan berarti ya di situ. Karena tadi perebutan lahan. Jadi yang seperti itu dihindari untuk menunjukkan kekompakan rekan-rekan yang ada di sini, habis ikut pelatihan nanti udah ilmunya tuh sama gitu, besarnya sama, bermanfaatnya gitu. Dan juga tadi juga disampaikan sedikit sama Ibu Rina bahwa hal yang disampaikan oleh Ibu Rina tadi mungkin kita ketawa gitu ya, tapi sebenarnya di sana saya merasakan dan meyakini semuanya setuju bahwa itu adalah sebuah inovasi yang dilakukan oleh Ibu Rina gitu, yang kadang-kadang juga tidak terpikirkan oleh kita. Nah, tapi itu tadi yang penting dalam pelatihan ini. Semuanya sudah bisa mungkin pakai Google Sheet, Google Doc, dan juga Google Slide, dan Google apapun itu, hanya saja kadang pemanfaatannya itu hanya gitu-gitu saja. Hari ini, melalui Google Slide yang saya bagikan, saya sudah menunjukkan bahwa ada nih fungsi lain daripada Google Slide itu sendiri, gitu. Tidak hanya untuk presentasi saja, tapi juga ternyata untuk bisa berkolaborasi dan berkenalan dengan rekan-rekan di seluruh Indonesia di sini. Seperti itu ya, Bu Rina ya. Ini waktunya udah 8 menit lagi. Gak terasa, Neng. Saking asiknya ya, mendengar. Saya udah matangnya. Ini saya minta waktu 1 menit saja. Ya, lanjut. Ini adalah kelas kita nanti, kelas kita
sepi masih karena baru ada saya di sana. Nanti di sini seperti yang sudah biasa menggunakan LMS-nya untuk classroom ya, ini udah biasalah di sini kita akan berdiskusi secara umum nih beranda. Jadi ini juga bisa jadi papan pengumuman, mungkin nanti saya akan ngumumin apa gitu nanti di sini. Jadi fokusnya di halaman pertama. Jadi gini ya. Jadi nanti ini adalah kelas-kelas yang saya ikuti. Ini kebetulan akunnya memang khusus, jadi tidak banyak kelasnya. Jadi saya tinggal klik di sini. Nanti di sini tampilan halaman pertamanya seperti ini, di stream. Terus nanti rekan-rekan semua silakan nanti fokusnya ke sini ya. Ini ada tugas kelas. Nah, jadi tugas kelas ini sendirilah nanti akan, jadi ini adalah akun peserta ya. Jadi saya bikin pakai akun saya sendiri lagi. Kan tadi saya punya akun banyak ya. Jadi ini pakai akun ini saya sebagai peserta. Jadi di tampilan peserta nanti akan seperti ini. Yang muncul hanya sesi satu dulu. Nanti setiap harinya akan bertambah gitu. Jadi memang munculnya sudah saya schedule, nanti saya akan ajarin juga caranya gimana. Kita ketika ngasih tugas ke siswa tuh kita bisa bikin tugas untuk sebulan ke depan, setahun ke depan bisa. Tapi yang tampil di halaman siswa itu seperti ini sesuai dengan schedule yang sudah ditentukan. Sebenarnya saya udah jadi ini pemateri ini sampai tanggal 2. Kita sampai tanggal 23 kan. Wah, saya punya tugas buat Bapak Ibu sampai tanggal 26. Itu sudah jadi semua. Tapi nggak muncul, dia akan muncul sesuai harinya. Nah, ini kelebihan Google Classroom. Seperti itu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu akan menemukan ini, nanti juga akan menemukan berbagai macam hal lain, mungkin nanti saya akan share untuk video Zoom kita hari ini, saya akan share slide materi saya hari ini, nanti akan muncul di sesi satu ini, tapi Bapak Ibu nanti akan fokus di sini, karena ini nanti ada nilainya ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti tinggal dibuka untuk tugas sesi kolaborasi seperti ini, langsung lihat tugas atau view assignment seperti ini. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, nanti ini ada petunjuknya nih. Sama seperti di dalam juga ada petunjuknya. Untuk caranya seperti apa, cara upload fotonya juga, bagaimana. Nanti Bapak Ibu tinggal klik saja. Habis udah diklik. Nah, tampilannya seperti yang tadi saya kasih lihat ya. Seperti ini, tampilannya semua. Abrakadabra, foto Bapak Ibu sudah masuk nih ceritanya di sini. Sudah selesai kan ceritanya? Jangan lupa untuk boleh komen apa atau mau nanya sama saya atau mau diskusi atau mau komen apapun boleh di sini. Nah, jangan lupa untuk ini, tandai sudah selesai kalau bahasa Indonesianya. Jadi nanti ini diklik untuk menandakan bahwa Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan. Jadi jangan diem aja gitu. Kalau misalnya udah selesai, ngasih foto dan juga ngasih biodatanya di sini, kasih tahu saya, caranya jangan di komen, ngasih taunya atau di grup chat. Klik ini, nanti otomatis tugas Bapak Ibu akan masuk ke saya. Jadi nanti saya akan tinggal kasih nilai. Ada nilainya berapa ya, gitu. Siapa tahu dapat 100, 90, 80 gitu, ya. Jangan lupa, jadi caranya seperti itu. Demikian, itu aja sih yang mau saya sampaikan sebelum ditutup. Jadi nanti biar tidak nyasar ketika sudah masuk Google Classroom ya. Seperti itu, saya kembalikan ke Ibu Rina ya. Waduh, 4 menit lagi. Oke, Neng Puput, ini luar biasa. Memang saya sendiri merasakan ya, ini sebelumnya kita hanya taunya Google, Google Classroom, Google Form, tapi ternyata Google Suite ini lebih lengkap ya, lebih banyak fitur-fitur yang harus kita pelajari. Dan Bapak Ibu, saya yakin jika kita tetap ya duduk di depan laptop atau HP kita selama 3 hari ini, saya yakin semua ilmu Neng Puput ini akan terserap oleh kita. Jadi jangan mundur, kita tetap di tempat kita agar bisa menyerap ilmu yang sangat bermanfaat ini. Mungkin sesi 1 untuk hari pertama ini tanggal 21 Desember kita cukupkan sampai di sini ya Neng ya. Ya, untuk materi kita akhiri dulu, saya kemudian Neng Puput juga kami mohon maaf ya jika ada kekurangan, jika ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Kita sampai jumpa besok lagi di jam yang sama. Baiklah, okay. Kita akan menyampaikan sedikit informasi berkenaan tentang kegiatan dan beberapa pertanyaan yang tadi mulai dari awal kegiatan itu banyak sekali ditanyakan melalui kolom chat. Yang pertama, nanti peserta yang mengisi daftar hadir pada kegiatan hari ini ya, jadi kami prioritaskan adalah peserta yang ikuti kegiatan melalui VCon atau webinar ya. Jadi bukan berarti Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan administrasi dan masuk dalam grup WA itu nanti akan bisa mendapatkan semua fasilitas ya, karena
dari kegiatan ini peserta memiliki kewajiban yang pertama mengikuti secara maksimal 3 kali kegiatan webinar atau VCon-nya, kemudian juga menyelesaikan tugas yang diberikan ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan semua kewajibannya akan mendapatkan hak, salah satunya yaitu menerima sertifikat pola 32 jam yang langsung diterbitkan oleh pihak Google. Nah, ada pertanyaan, apakah nanti peserta akan mendapatkan akun Google Suite? Nah, nanti semua peserta ya akan mendapatkan semua akun Google Suite. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah peserta melakukan pengisian form daftar hadir, kami akan merekap dan segera mengirimkan kepada Bu Puput ya untuk mengirimkan link ya, link Google Classroom-nya kepada ke email Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mohon nanti dipantau paling tidak sampai jam 23.59 ya. Sampai jam 12 malam ini nanti tolong dicek kalau sudah dapat kiriman ke emailnya berupa link tautan masuk ke Google Classroom, segera ditindaklanjuti. Nah, terakhir informasi bagi Bapak Ibu yang menggunakan email non Google ya atau Gmail, monggo silakan bisa mengisi ulang daftar hadirnya dan mengganti daftar apa namanya email yang terdaftar menjadi email berbasis Google. Nah, seperti itu yang bisa kami sampaikan, semoga dapat dipahami ya. Nah, untuk informasi tentang apakah nanti Bapak Ibu masuk ke dalam classroom-nya menggunakan akun Google Suite ya, ini gimana Bu Neneng? Baik, bisa dijawab? Jadi untuk masuk ke akunnya tidak perlu pakai Google Suite, tidak apa-apa. Justru karena memang di sini kita akan melakukan pemaksimalan juga untuk pengetahuan dasar-dasar untuk produk-produk yang ada di Google, dimulai dari Google yang biasa dulu, di mana nanti untuk Google Suite kan kita tinggal menikmati kelebihannya gitu. Jadi gimana caranya kita harus paham dulu gitu untuk yang versi yang tidak yang biasa aja dulu gitu. Ketika dasarnya kita nggak kuat, nanti kita juga nggak akan kerasa gitu bahwa itu ternyata kelebihan. Jadi kita nanti akan perdalam juga untuk produk-produk dari Google-nya. Nanti seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ketika nanti sudah menerima Google Suite-nya, yang mana nanti insya Allah kalau nggak di hari kedua atau hari ketiga akan langsung kita bagikan, itu sudah tinggal tahu lah gitu. Oh, ternyata sekarang ketika saya pakai yang Suite, lebih gampang gitu. Nah, tapi kalau kita yang dasarnya aja nggak ngerti, kita nggak tahu kalau itu lebih gampang gitu sih sebenarnya, ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu.